السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد حضرة الكرماء والفاضلين كان سانت كلام ستو استوى para pimpinan, para takmir, para pengurus, para jemaah Masjid Manarul Ilmi ITS. Alhamdulillah, saat menikah kajian kitab Bukhari, sampai pada hadis yang ke 1346, Lewat dua, lewat satu tahun dari 1.400 obdereng oh, ya, kasih 100 lagi. Kali ini kita akan membahas hadis terkait dengan amal ibadah yang dilakukan sebelum masuk Islam. Apakah setelah masuk ke dalam Islam? amal amal baiknya terdahulu itu tetap berpahala baginya. Sedas hadis niki diriwayatkan dari Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam niki datang kepada Nabi lalu kemudian beliau bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, araaita -ra asya kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqah au atakah wasilatu rahim Nabi dulu sebelum saya masuk Islam di masa jahiliyah saya melakukan beberapa hal ibadah Tahannus, tahannus niku bagian dari ibadah melakukan satu kegiatan aktivitas ibadah yang pernah saya lakukan di masa jahiliyah, yakni saya pernah bersedekah, saya pernah memerdekakan budak, dan saya sejak dulu rajin silaturahim menyambung kekerabatan. Fahal fiha min ajrin, apakah itu ada pahalanya Nabi? Nabi jawab nih, Aslam ta'ala ma salaf min khair. Anda tetap menerima dari kebaikan yang dahulu engkau lakukan. Tetes dalam bahasa Al-Quran yang lain, niku kalau ten Al-Quran enten satu ayat yang berkaitan dengan amalan terdahulu, amalan yang terdahulu yang setelah ternyata sekian tahun ternyata salah maksudnya salah niku ada yang kemudian di belakang hari niku dilarang niku dos dan memiliki enten ayat enten ayat yang berbunyi mekaten Inna Allah la ajrul muhsinin uh, mungkin rin innallaha misale tan meriki matur nun uh, sekedap sekedap Sanis niki ayatnya uh, ayat ini ku, ini ku, nopo supi ayatnya aku loh. Ketika ada umat Islam yang pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sholat ke Baitul Maqdis, lalu kemudian Ka'bahnya dipindah ke Ka'bah, kiblatnya pindah ke Masjidil Haram. Niku para sahabat bertanya, Nabi, lalu bagaimana dengan pahala saya ketika saya sholat menghadap ke ke Baitul Maqdis. Mungkin sekedap, nek lepat miki ayatnya. Oh nggih. Uh, eh. Ah sanis uh, nopona ini ajro man ahsana sekedap I intinya nopo yang kebaikan yang telah lalu pernah dilakukan niku Allah tidak menyia-nyiakan Allah kemudian tetap menilainya dan menjadikannya sebagai pahala kemudian Cengi pun bagaimana dengan niki hadis sudah berulang kali disampaikan di beberapa pertemuan yang lalu Yakni, bagaimana ketika seorang istri ataupun seorang penjaga yang diberi amanah untuk kemudian bersedekah tanpa seizin pemiliknya, tapi dengan cara yang tidak sampai merusak. Misalnya, ada laba yang lebih, atau memang ada yang sesuatu yang diizinkan. Maka ini tan hadis niki Nabi Daud, "Idza ah min ta'ami zaujiha ghaira mufsidah, kana laha ajruha wa Kalau ada seorang perempuan bersedekah dari makanan yang ada di rumah di rumah suaminya tanpa berbuat kerusakan, maksudnya tanpa berbuat kerusakan niku nge, Sedekahnya niku dalam ukuran wajar nge. Tidak sampai kemudian menghabiskan budget yang lain, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana suaminya juga mendapat pahala dari apa yang dia kerjakan. Gitu, terus intinya ketika ketika enten, oke okay, segedap, supados tidak ada kontradiksi dengan hadis riwayat yang lain, Niki wow, Nabi menyebutnya dengan tanpa melakukan kerusakan. Maksudnya tidak melakukan kerusakan meniko adalah tidak sampai niki wow, tidak sampai mengambil hak dari suami yang lain. Sebab, sebab ngeten, enten hadis riwayat Imam Ibnu Jarir, dan hadis riwayat Imam Ibnu Jarir Niki, Nabi pernah menyebut kriteria wanita solehah. Nabi pernah menyebut kriteria istri yang memiliki kewajiban di dalam rumah tangga. tetap sebaik-baik istri Niku adalah ketika suami melihatnya, kemudian suami senang kepadanya, kemudian mematuhi suami apabila suami memerintahnya, kemudian Niki, وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا Istri tersebut menjaga harta, hartanya suami dijaga, diri perempuan tersebut martabatnya juga dijaga. Tapi ketika enten dari makanan yang niku lebih, lalu kemudian mensedekahkan, niki bukan termasuk kategori istri yang istri yang tidak amanah boten tetap amanah asalkan niku sidah tidak menghabiskan hartanya tapi dalam art dalam dalam porsi yang wajar ketika kemudian uh, bersedekah dari uang suaminya Niki Rin saat Niki sampun ekonomi saat Niki sampun suami istri Niku sudah saling bekerja bahkan harta suami dan istri niku sampun menyatu saat meniko, sampun menyatu, maka ngeten kalau sudah sama-sama memiliki penghasilan, hartanya suami ada haknya istri dan meriku, tapi hartanya istri murni miliknya istri tersebut. Ya, terus, apa ini ini? istri memiliki dua penghasilan memang memiliki dua pendapatan ketika sama-sama bekerja gitu terus ah uh, nopo ini memiliki dua penghasilan dan dua pendapatan bahkan kalau istrinya niku kreatif punya pendapatan yang ketiga nopo dulu ketika sebelum menikah terkadang suami niku mencari kriteria istri, yang pandai membantu mencari keuangan suami. Nah, niku ternyata betul, istri kita niku sering gerayang kantongnya suami. Nah, niku kan membantu mencari keuangan suami. Niku. Tetes sekali lagi, niki diperbolehkan buat nopo-nopo. Cuma nun sewu, kulo kali panjenengan yang sistem pengelolaan keuangan dalam rumah tangga suami dan istri niku menyatu, maka komitmen tidak bercerainya dikuatkan, Pak. Sebab nopo, harta yang sudah menyatu antara suami istri lalu terjadi cerai, niku mangke penghitungan ini berat niku di pengadilan agama niku. Niku dihitung per bulannya berapa di niku kalau terjadi perceraian naudzubillah niku petaka setelah petaka nih perceraian nih petaka karena bercerai penghitungan uangnya lebih berat nih terus aku kali panjenengan lebih dikuatkan lagi komitmen kebersamaannya kemudian saat cengi pun inggih meniko hadisnya juga hampir sama beberapa kali oleh oleh Imam Bukhari diulang, tetapi engkang tan meriki merik ngeten. Al Khazinul Muslimul Amin. Bahasa khazin niku bahasa art yang memiliki arti penjaga, pak, penjaga uang. Bahasa saat niki nama ini bendahara. Khazin niku nama bapakku loh, Ma'ruf Khazin. Tapi wong-wong biasanya nyeluk nyeluk kula khazin nggih kula boten nopo, nopo Sami kali presiden Abdurrahman Wahid niku nek di luar negeri panggilane Mister Wahid niku. karena memang bahasa Inggris dalam bahasa Inggris niku nama belakang yang dipanggil nggih. niki yang kemudian dijelaskan al-khazinul muslimul amin kalau ada orang yang seorang bendahara, seorang bendahara, seorang yang menjaga harta yang amanah, yang dia dapat merealisasikan, merealisasikan keuangannya, kemudian dia mengeluarkan sesuai dengan anggaran. Itu terus misalnya, di sebuah lembaga, di sebuah organisasi niku tugasnya bendahara kan memegang keuangan. Ada tugas ini lalu dia keluarkan. Ada tugas ini, ada program ini dikeluarkan. Maka ketika seorang bendahara niki menjalankan tugasnya fah mutasot okay. ahadul koin Dia salah satu dari dua orang yang menjalankan sedekah, atau panjenengan yang memiliki tugas, lalu menjalankan tugas keuangan dengan benar, meskipun ngepres sesuai budget, sesuai program, karena dia kemudian mengeluarkan itu, dia termasuk orang yang bersedekah, sama seperti dalam organisasi yang menganggarkan itu. Meskipun tidak mengeluarkan dari budgetnya sendiri, Niku dia yang amanah tadi termasuk seseorang yang dinilai bersedekah. Tapi Ngi, jangan menjadi jangan menjadi dalil dan jangan menjadi dalih seorang bendahara. Wis, nih, ngono aku gak usah pribadi sedekah sedekah pribadi gak usah. Cukup menjalankan yang diprogram di masjid saja. Saya sudah Ngi, jangan begitu, Niki enten harta bersama yang niku pahalanya pahala bersama, enten yang kemudian pahala pribadi yang kembalinya kepada untuk kulo kali panjenengan pribadi. Itu terus sekali lagi enten amanah, gitu, misale kata Kulo ketika enten beberapa titipan lalu kulo berikan ke beberapa santri, ketika kulo memberi sesuai dengan apa yang telah diminta oleh donatur, maka donaturnya niku berpahala, kalau yang meneruskan juga, juga berpahala. Terus, ternyata Allah meniko terkait dengan pahala paling lomani, Pak. Allah niku sekali lagi paling loman berkaitan dengan melipat gandakan pahala, bahkan kepada bukan pemiliknya sekalipun kepada penyalurnya maka ini enten satu ayat yang sudah populer niku yang ada di dalam surat al-baqarah dan ayat-ayat semacam ini menjadi ayat yang dihafal oleh para khotib ini, untuk memotivasi mustamiin dan meriki sampun sering kalau sampaikan orang yang berinfak di jalan Allah maka seperti pahala 700 kali lipat bahkan dan meriki wallahu yudhaifu liman yasha untuk urusan pahala memberi Allah akan melipat gandakan kepada orang-orang yang dikehendakinya Yaitu termasuk para yang menyalurkan yang memberi apalagi yang memberi dan seterusnya Kemudian Berikutnya inggih meniko hadis yang berkaitan masih niki terkadang berkaitan dengan zakat, terkadang berkaitan dengan sedekah dan macam-macam. Niki sami dengan hadis yang diulang tadi, pahala bagi istri yang bersedekah dan memberi makan dengan tidak bertujuan untuk membuat kerusakan niku wow. niki diulang buat Sekali lagi, boleh jadi Imam Bukhari mengulang redaksi hadis sama, tapi sanatnya berbeda. Niku nek panjenengan teliti setunggal-setunggal, Niku Imam Bukhari memiliki kekayaan jalur riwayat. Corosak niki jalur reporternya. Enten jalur antara, enten jalur okzon.com, enten jalur macem-macem yang dimiliki oleh Imam Bukhari ibarat media pemberitaan hari ini. Kemudian sami di hadis 135 1350 juga masih sama. Kemudian niki niki yang kemarin sebagian sudah sudah saya sebutkan terkait dengan doa malaikat Ma min yaumin yusbihul 'ibadu fihi illa Setiap hari di pagi hari Allah menurunkan dua malaikat ke masing-masing Kulau kalipan jenengan Lalu kemudian malaikat niki berdoa Allahumma a'ti kholafan ya Allah Kalau hari ini orang tersebut dia bersedekah dia berinfak maka berilah dia ganti infak niku ter termasuk yang kita berikan ke istri niku infak yang kita berikan ke anak niku infak kemudian kalau kemudian ada orang yang tidak mau berinfak malaikat yang kedua berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafan ya Allah kalau ada di antara hambamu yang tidak mau berinfak kepada istrinya tidak mau memberi nafkah kepada anaknya, dia tidak peduli. Kepada fakir miskin juga beri kerusakan di dalam hartanya. Tetes sekali lagi, kalau kali panjenengan, mungkin-mungkin ada sebagian yang kita sisihkan dari sebagian harta kita. Keranten hari Jumat besok, sampun masuk Asyuro, sampun masuk Nopo Nami ini hari ke-10 hari ke-10 dari bulan Muharram maka yang kulo kali panjenengan jangan lupa inggih menika untuk berpuasa dan meriki sekilas mawon kulo paringi beberapa hadis berkaitan dengan Asyura Pertama Imam Asyuti menyampaikan sebuah hadis, "Sumu yaumul Asyura, berpuasalah di hari Asyura. Yaumun kanatil anbiya tasumu. Asyura itu adalah hari di mana para nabi-nabi terdahulu berpuasa di dalamnya. Di hadis yang lain, "Asyura idun nabiyyin kana qablakum." Hari Asyura itu adalah hari hari perayaan bagi para nabi sebelum kalian, maka berpuasalah. Nopo nah, mawon? Di antaranya niki ada riwayat ketika Nabi Adam diterima taubatnya niku, Allah terima taubatnya di hari Asyura. Ayatnya, ayat doanya niki, enten surat Al-A'raf 23, "Rabbana dzalamna anfusana." Mantun niku Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh kaumnya Nabi uh, Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya Raja Namrud. Setelah dibakar berhari-hari, ternyata Nabi Ibrahim selamat. Ketika Nabi Ibrahim keluar niku, riwayatnya bertepatan dengan hari Ashura. Dan beberapa kejadian-kejadian Nabi yang lain. Cuma dari sekian riwayat niku yang soheh adalah selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, yang terjadi pada hari Ashura. Kemudian, karena Ashura Niki memiliki banyak kejadian, ternyata tidak hanya golongan Nabi-Nabi terdahulu, bahkan orang-orang Jawa Niki di hari Ashura, setidaknya ada dua aktivitas Pak, enten yang sesajen ke, ke salah satu pantai enten malih setunggal ini adalah ngumbah keris ke, ngumbah keris panjenengan gada keris napa boten pak lo kalau tanglet keris saya itu nih sanis sanis keris kalau mau di kalau cuma sekedar menghias bukan masalah gitu Kemudian di samping berpuasa, kalau kali panjenengan niki dianjurkan untuk nopo nami ini, ah, niki sekaligus menjadi kabar gembira bagi para istri kita di hari Ashura. Man wassa'a yalihi fi yaumi Ashura, barang siapa di hari Ashura dia melapangkan nafkah untuk istri untuk anaknya dan keluarganya wasallahu sa alaihi sanata kullaha, maka Allah lapangkan rezeki kepadanya dalam satu tahun maka panjenengan sampun hari asyura monggo istrinya dibawa dikin blonjo nopo mawon maka setelah berbelanja malamnya istri kita akan menulis status dwa-nya yok nopo andaikan setiap hari adalah hari asyura maka mereka akan selalu bahagia. Sing wedok seneng, sing lanang senep, pak, sebab kemudian ini pengeluarannya akan semakin bertambah. Hadis berkaitan dengan uang belanja untuk anak istri di hari Ashura niku. Kalau bagi pengikutnya Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Albani, ini pun dianggap do'if yang tidak bisa diamalkan. Tapi bagi kita, kita mengikuti pendapat Imam al baihaqi dan beberapa ulama lain yang tetap dianjurkan untuk diamalkan. Niki riwayat pendukung, riwayat yang kemudian menguatkan kata sahabat Jabir, Jerobna fawajadnahu kadalik, kami sudah mencoba, kami sudah mempraktek. Ternyata oleh Allah kami diberi kelancaran rezeki. Mungkin karena niki situasinya hari Jumat besok niki tanggal tua, mungkin para suami cenderung mengikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah. Itu hadis dhaif itu, jangan diamalkan. Tapi istri-istri kita mengikuti pendapat al baihaqi tetap diamalkan meskipun hadis dhaif. <laughs> karena niki menguntungkan terhadap para istri kita. Saking kula cekap semanten rin, monggo menai wonten yang perlu di didiskusikan baik berkaitan dengan masalah hadis Bukhari ataukah Anshurok maupun yang lainnya. Hahaha <tuh> ada ada pepatah Madura kalau menikah menalaki wireng Madura belan kala kalak niki niki mirip bahasa Sansekerta tapi Sansekerta dari jembla, jembatan sebelah maksudnya sebelahnya jembatan kalau menikah dengan orang Madura maka uang belanjanya diambil sendiri apakah kemudian ini betul nah, jadi nopo ini ketika seorang suami Niki ketika seorang suami niku mengerti dengan tugas dan kewajibannya Insya Allah boten memang pancen wonten dan hampir berlaku sampai sekarang di sebagian di sebagian wilayah orang Madura istri niku diberi jatah keuangan niku istri diberi jatah dan lebih banyak dipegang sendiri dipegang sendiri, di akhirnya niku Akhirnya kemudian istri sering mencari peluang di mana uang suami tertinggal Apakah di jok motornya, apakah di, di saku songkoknya dan beriki Dan niku dulu, dulu niku kalau mengatakan awal-awal menikah kulo menggunakan sistem itu jadi dulu kulo niku kalau punya uang receh niku saya letakkan di belakang kitab di belakang kitab karena menurut saya ini cara yang paling aman. Begitu saya cari, kok ndak ada? Gitu. Ternyata sama istri diambil nih. Setelah saya tanya lo, kok diambil semua? Anaknya sampean jajan nopo. Pikir-pikir betul. <laughs> gitu. Jadi sejak saat itu kemudian saya mengubah, mengubah tata pengelolaan keuangan. Gitu terus bagaimanapun istri yang kemudian takut kepada suami sementara keperluan niku mendesak Niki akan khawatir semakin menambah ketidakharmonisan makanya niku Wow gitu, yang kecuali kalau suaminya mengerti gitu. kalau suaminya mengerti ini uang jatahnya kalau kurang nanti di di dompet saya nih, 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 toodles, niku Niku pengertian boten sing kados Niku Wow sing boten kados ingkang tidak pengertian atau uangnya diletakkan di di e-banking tapi istrinya diberitahu passwordnya nah, ini ku juga bagian dari seorang suami yang mengerti okay. naik Nek kulo boten namung mengerti pak nopo kulo kayak isa ATM ya <laughs> nah, terus kenapa keranten nih <laughs> keranten ten muncul dan Kernten yang terdapat di dalam kewajiban suami kewajiban suami niku ketika nabi ditanya nabi apa kewajiban kami para suami terhadap istri kami nabi maringi sekawan Niki beri makan kepada istrimu apa yang kamu makan kita makan enak kita beri istri Pak seperti yang kita makan kamu berikan pakaian kepada istri yang layak sebagaimana kamu berpakaian layak. Terus kulong gini -ten teniki, bucu kulong gini. Kadang jajuk, napa jaluk kelambi sing larang-larang mau -larang teniku, pak. Tuneka gini, si sesa, ojok ojok sering-sering terus iku lo setahun situ <laughs> sing larang-larang nek -larang, sing 300 monggo terus iku lo wong niku kelambi sampai napa namine Masya Allah, tapi Alhamdulillah boten. Kecuali Tuki ketika ada diskonan nih, enten diskonan <laughs> Kemudian jangan memukul wajah istri. Terus sebelum enten KDRT, Nabi kita dulu sudah melarang memukul wajahnya istri. Jangan saling tidak bertegur sapa, ojok siwaan dengan istri. Kemudian jangan menjelekkan istri di depan orang lain. Oh awak mau ikut pancen wah niku bagi perempuan niku anu pak, nopo nami ini psikisnya jatuh niku, makanya Nabi sangat mengerti sekali dengan keadaan perempuan. Tetos inti ni, niku wau, insyaallah, Allah nek kulo kali panjenengan mengertos, meskipun nggak enten pepatah niku, nggak bagi sing boten ngaji pak, tapi nek ngaji insyaallah, Allah boten. Maturnuan sampun diingatkan. Kemudian terus pundi dengan Enton pertanyaan, enton kolom chat Bagaimana Dengan puasa asyurok Tanpa puasa tasu'a Terus seleres Puasa benjing niki Puasa hari asyurok niku Kesunnahannya niku Nek mampu tiga hari Nek mampu niku Tiga hari terus kalau tunjukkan hadis nyariin, ten meriki enten riwayat hadis, enten riwayat hadis berkaitan dengan Ashura, niki nabi menjelaskan idealnya, menjelaskan sempurnanya, terus pun di puasa di hari Asyuro yang sempurna, puasa Asyuro yang sempurna, Niku sekali lagi ngeten bangkitan, Bangkin uh, Rien tetes sempurnanya puasa di hari Asyurok niku adalah tiga hari, tanggal sembilan, tanggal sepuluh, dan tanggal sebelas. Keranten nopo, keranten orang Yahudi niku hanya berpuasa di hari sepuluhnya saja. Maka sepindah malih anjurannya niku adalah tiga hari. Makin rin, yawman ba'dah wa yawman Sekedap sekedap supados supados nopo ini? supados kepanggih ah, niki niki hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad berpuasalah di hari Ashura kalau orang Yahudi niku hanya berpuasa pada tanggal 10 maka tambahkan satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya, yakni tasu'a atau asyura. Kalau memang kemudian tidak mampu, kalau memang tidak mampu, boten nopo-nopo puasa di hari asyura mawon. Tetapi Imam Ibnu Hajar ini ku tahu, orang yang berpuasa tiga hari di bulan Muharram, Niku berarti poso sing paling sempurna. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Kalau tidak mampu tiga hari, maka ambil dua hari. Sembilan, sepuluh. Nek boten mampu, maka ambil tanggal sepuluhnya. Niki namini poso minimalis. Nopo, keranten pun paling minimal pun. Sebab ngisor ini pun boten enten mali minimalnya. Tetes, ketika ditanya dan kolom chat bagaimana kalau hanya puasa di hari Ashura angsal-angsal mawon dan niku sekali lagi secara ibadah kurang sempurna tapi tetap ibadah dan tetap berpahala maturnun kerantan sampun setengah enam kulo cekapaken sak sakmonten mugi-mugi sedoyo panjenengan pinaringan sehat walafiah dan rezeki oleh Allah diberi kelancaran dan diberi kemudahan. Amin al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyuwun agengi pangapunten subhanakallah wa bihamdika syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.